mungkin pemerintah daerah yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Dan pada kesempatan ini tentunya kita semua ucapkan syukur atas nikmat Allah kita dipertemukan bulan Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah malam hari ini sudah memasuki malam yang ke-10, dan kita berharap bisa dipertemukan lagi sampai bulan Ramadan ke depan. Dan ibadah kita baik yang wajib maupun sunnah di bulan suci Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan rutin pemerintah daerah dalam rangka safari Ramadan di bulan yang penuh berkah ini tujuannya adalah untuk membangun nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, di samping sama-sama beribadah dan kita mendekatkan diri ke masyarakat, pemerintah daerah dekat dengan umaroh, dengan ulama, sehingga jaring aspirasi juga kita tangkap. Dan tidak bisa semua masjid yang ada di desa kita hadiri, satu kecamatan dua titik. Hari ini saya di Masjid Karya Bakti, sang satu di Masjid Sukamaju, besok kita di wilayah Ulu Kupai. Jadi kita langsung keliling semua terus, dan pesan yang disampaikan Almarhum Ustaz oleh kita semua, masjid ini masjid megah, mari sama-sama dimakmurkan sehingga menjadi sarana ibadah yang kebanggaan. Ini paling besar di Marga Sakti Sebelat ini, ya kan? Paling besar dan paling bagus, mudah-mudahan halamannya luas dan sebagainya, menjadi ikonnya Kecamatan Marga Sakti Sebelat, ikon keagamaan.